Kerajaan Negeri Perak ingin merakamkan takziah kepada keluarga Allahyarham Tok Guru Nek Aziz. Saya dan seluruh keluarga dan juga anggota-anggota kerajaan dan rakyat Negeri Perak mendoakan agar Allahyarham dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat sebaik-baik tempat di sisinya. Semoga rohnya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya juga ingin mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham, dan semoga kesabaran dan ketabahan keluarga Allahyarham Datuk Din Aziz Nikmat dalam menghadapi waktu-waktu duka ini diberikan ganjaran jannah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rakyat Kelantan dan juga rakyat Malaysia kehilangan seorang pemimpin yang mempunyai peranan dan juga usaha-usaha untuk membangunkan, khususnya membangunkan Islam di negara kita ini dan juga umat Islam itu sendirilah.